Sebentar lagi kita akan kedatangan manga spin-off dari serial Naruto yang fokus ke karakter Minato Namikaze yang tak lain dan tak bukan adalah ayah dari karakter utama Naruto. Kira-kira apa saja informasi yang sudah diketahui dari serial manga baru dari Minato ini? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya berikut ini. Nomor 1. Rilis di musim panas. Buat kamu yang sudah tidak sabar dengan manga Minato, tidak usah khawatir, karena sudah ada informasi baru seputar manga tersebut. Dalam majalah mingguan Shonen Jump yang rilis 15 Mei 2023, terbitan ke-24 di tahun 2023, Shueisha telah mengumumkan informasi soal rilisnya manga Minato. Meskipun belum diumumkan tanggal spesifiknya, tapi mereka mengumumkan kalau manga Minato akan hadir di musim panas waktu Jepang. Karena waktu Jepang, ini berarti manganya akan hadir sekitar bulan Juni atau sampai Agustus 2023 di majalah mingguan Shonen Jump. Yang berarti tak lama lagi kita bisa melihat dan menikmati manga dari karakter yang dijuluki sebagai si kilat kuning dari Konoha ini. Nomor 2. Belum diketahui ceritanya. Saat ini belum banyak informasi yang diketahui soal manga Minato yang akan hadir di musim panas nanti. Termasuk juga cerita apa yang akan diangkat atau di momen apa cerita manga Minato akan diangkat. Masih banyak yang belum diketahui soal seberapa jauh manga ini akan dirilis. Tapi yang pasti tentu saja karakter utamanya adalah Minato Namikaze. Nomor 3. Manga karakter terfavorit. Minato Namikaze sangat diinginkan manga spin-off dari karakternya. Karena itu penggemar sangat kompak memilih Minato. Bahkan Minato sudah menang di Naruto 99 dari laporan pertengahan periodenya, serta dia juga menang di semua benua di dunia. Kalau kamu tidak tahu, sebelumnya memang dikatakan kalau pemenang Naruto 99 akan dibuatkan manga. Ternyata Minato yang menang dalam event ini, jadi karena itu dia dapat manga spin-off karakter terfavorit tahun ini. Nah, siapa yang sudah tidak sabar melihat manga Minato di musim panas 2023 ini? Mari kita nantikan bersama manga edisi karakter favorit pilihan para otaku di seluruh dunia, Minato Namikaze. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian selalu mendapatkan info terupdate seputar anime masa kini, dan sampai jumpa kembali di video kami yang lainnya.